Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ni saya kita nak buka sebuah kotak mesin rumput. Apa yang saya ada sini jenis part BG430DT jenis Ogawa. Ini baik ya. Okey, so apa yang saya dapat daripada supplier ada dua kotak. Ni satu panggil super cutter drive shaft assembly. So yang ni kita akan buka dua-dua ni, kita akan tengok apa yang ada di dalam dia. Okey. So, untuk permulaan kita akan buka kotak yang besar ni dulu. Begini. Ya. Yeah. So, kita akan buka apa yang ada di dalam dia. Okey, first kita ada dipanggil safety cover. Safety cover. Ni apa nak panggil ni, panggil dia punya steering lah atau pemegang dia tu lah. And lain apa yang kita ada, kita ada ni dia panggil dia punya mata lah, mata pemotong rumput. Ni jenis yang fleksibel. And apa yang saya dapat lagi, oh kita ada tuti diberi sekali tuti. Okay, kita bagi clear kawasan ni sikit. Then next, ni dia punya penyambung ke bawah dia tu untuk menyambungkan kita punya cutter. Okey, dan selanjutnya kita diberi dua spark plug, satu spana dan juga Allen key. Okey, Allen key. Tengok lagi apa yang ada. Okey, ni panggil tank kosong, botol kosong lah, botol kosong. Okey, manual, kita ada manual. Next apa yang kita ada, okey, ini cutter, fix cutter. Ini vibe ni, ini kalau rumput kalau agak-agak degil kita pakai benda lah ni. Okey, so ni lagi dahsyat. Ini kita sapu bersih. Ini tak ada bagi cannya. Ini panggil apa ni? Jenis pemotong renkoshi. Okey. Then yang paling menarik dia, yang paling besar dia ialah ini dia. Kita kena angkat. Okey. Inilah dia mesin rumput jenis Ogawa. Dan ni dapat tank minyak dia. Dan ni dia punya kabel throttle. Ni tempat dia punya tarik untuk start dia. Okey, nampak canggih ni. Jenis BG430DT. Okey. Dalam kotak dah tak ada lagi lah. Habis. Okey, dan selanjutnya mari kita tengok apa yang ada di dalam super cutter drive shaft ni. Okey, kita bersihkan di sini sana ke sana. Okey, Ogawa, dan Ogawa jenis BG. Kat sini dia bagi BG430DT. Okey. Jom buka apa di dalam dia. Okey. Alright. Kita ada ni pemegang dia. Pemegang dia kalau kita tengok sini ada throttle dia kat sini. Ni switch on off ada kat sini. Lembar depan dia. Ni depan dia ada jenis macam ni. Okey. Ni nanti kita nak pasang dia punya tu lah. Dia punya tempat cutter dia tu. Dan ni dipanggil flexible. Flexible shaft ya. Menyambungkan antara mesin dengan batang. Okay, batang rumput lah, mesin rumput ni lah. Okey. Dan selanjutnya kita lepas ni kita akan buat pemasangan. Pemasangan untuk mesin rumput ni. Okey.
Sekian saja untuk unboxing. Terima kasih.